Konbanwa guys, hari ini aku libur, jadi cuma pajama aja ya. Aku hari ini aku nggak keluar dari rumahnya, cuman apa santai-santai aja, nonton YouTube, nonton movie, dan ya makan-makan aja. Jadi aku ya mendadak idenya datang. Oke, aku bikin videonya bagaimana ya? Jadi aku udah posting kan? Dan nanya-nanya teman-teman. Jadi hari ini aku cuma bikin gimana caranya masakan Jepang gampang-gampang aja. Oke, jadi start yuk. Oke, jadi let's start it. Pertama bikin boil water. Apa? Bikin air panas yang begini. Terus ya aku mau share yang begini. Ini aku izin makanan freezing. Mereka tahu nggak? Mungkin teman-teman yang udah tinggal di Jepang panjang, supernya bukan super itu apa ya? Marketnya Gyeongsu Super itu ada yang murah-murah supermarket di Jepang, namanya Gyeongsu Super. Gyeongsu Super-nya di mana ya, ada seperti di desa yang begini. Aku nggak tahu aku bilang apa sih ya, jadi cuma aku mau tahu makanannya freezing ini murah banget. Ini berapa ya? Aku udah lupa. Tapi ya kalian tahu kan, makanan freezing itu bisa apa? Bisa jadi biarin lama-lama. Jadi ya kadang-kadang aku suka beli begini. Oke, aku mau share freezing di dalam aku yang begini. Freezingnya udah penuh banget nih. Ya, ini bacon. Apa ini daging apa sih ya, daging sesuatu gitu ya. Ini apa ya namanya, bahasa Indonesia aku nggak tahu. Lengkong bahasa Jepang. Ini brokoli, ini onion, bawang bombay, ini ayam goreng ya, spinach, macam-macam aja. Lemari aku sih udah penuh yang begini. Ada juga di sini. Banyak sih. Ya, sampai begini juga leh. Ini apa ya? Jamur. Ini labu. Ini paprika, makaroni. Ini apa ya? Ini hakusai. Hakusai itu bahasa Indonesia ini apa ya? Aku nggak tahu yang apa. Yang seperti kol. Nasinya udah jadi. Jadi, oke. Mulai masak. Ya, benar-benar bingung deh bikin video. Trouble-nya. Jadi cuma yang begini aja, freezing food, freezing sayur-sayuran. Bukan, sayur-sayuran freezing-nya cuma apa? Masuk apa? Ini. Pancing, bukan pancing. Ya, koper-koper. Ini namanya apa ya? Ya, masuk di dalam aja. Dan ya cuma nungguin sampai apa ini? Di dalamnya udah bagus gitu. Ya, cuma nunggu aja. Ya, jadi teman-teman udah kerja di Jepang itu pasti sibuk kan? Tapi kalau setiap hari pergi ke restoran, ya itu berarti keluarnya apa, habis uang banyak kan? Jadi aku rekomendasi masak diri aja. Ya tahu sih apa orang Indonesia, ya teman-temannya lebih pintar masak daripada aku. Jadi ya begini aja. Ya pergi ke Gyeongsu Super dulu. Ya, kalau teman-teman tinggal di
apa kota, mungkin ada supermarket yang bagus, ya itu juga oke lah. Tapi ya walaupun apa ya, kalau tempat yang kamu tinggalnya sekitar ada Yom Supak, ya pergi ke sana. Itu murah dan apa polisinya banyak, jadi ada guna deh. Kita harus makan setiap hari, jadi ya kalau bisa apa simpan uangnya itu bagus kan, itu lebih baik. Jadi ya kamu coba dulu ya. Oke, udah boleh banget nih. Oke. Aku udah masuk bumbu di dalam sana. Jadi ya udah siap, udah apa? Ya udah apa? Apa ya? Udah sempurna, udah kanse gitu. Ya, aku cuma pakai shoyu soy sauce sama itu ya dari Ajinomoto. Ya sup-supnya. Mungkin di Indonesia juga ada kan yang begini. Ini rasanya apa? Chicken ayam. Ya begini. Kalau ada bumbu begini, ya cuman apa? Rasanya pakai ini udah siap, udah oke lah. Jadi inilah kalau aku udah capek, udah malas basah, aku cuma pakai makanan freezing aja. Ya, oke. Okay. Kali ini sampai di sini dulu ya. Ya, aku tentu aja aku lanjut masak. Tapi bikin video bikin video masanya lebih susah ya. Karena goyang-goyang kan, goyang-goyang, dan kalau aku nggak lihat apa pancinya yang seperti tadi, ya lubangnya udah turun kan, sampai keluar ya. Jadi oke, aku konsentrasi masaknya. Sebentar lagi Edinya datang ke sini. Jadi oke, sampai di sini dulu ya. Thank you for watching and see you again soon. Bye-bye. Ngomong-ngomong, sorry ya. Penampakan aku ini jelek banget nih. Tapi, gak apa-apa. Siapa tahu. Ya, oke. Okay. Bye-bye. Ayo. Udah buka. Siapa? Basah. Baru pulang dinas bosku. Kenapa basah banget? Hujan soalnya di luar. Kenapa nggak bawa payungnya? Ya nggak tahu kan, habis dinas dari kemarin 2-3 hari kan. Sendai dingin. Selamat datang. Bye bye. Oke, guys, akhirnya udah jadi yang begini. Siapa? Aku coba. Oh nih ayamnya enak nih kelihatannya. Ini ayamnya lembut banget, coba nih guys. Ini Syacho, dia coba bikin video tentang masak-masak tuh. Lihat nih ya, empuk banget. Cuman dibuka, cuman di dor apa ya? Apa ditekan gini doang tuh. Wah, lembut banget kan ayamnya tuh. Wah, empuk ya. Enak tuh. Wah, sampai tulang-tulangnya tuh. Enak. Ini lebih asik ya bersama kamu. Iya dong. Bikin video sendiri juga ya asik, tapi ya sama kamu lebih baik. Nih, apa? Tomat ya? Tomat ya? Ayam tomat. Oke, coba. Enak banget, lembut banget. Jago juga ya. Jago. Aku juga mau makan. Udah lapar. Bye bye. Oi, ada orang di sana. Ada. Aku di sini. Makasih ya udah nonton vlog ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.